Kenapa Zulkarnain ni selalu dikaitkan dengan Yakjuj wal Makjuj? Kalau cerita pasal Zulkarnain mesti Yakjuj wal Makjuj. Kerana suatu hari Zulkarnain bertemu satu perkampungan. Kampung tu hidup macam normal ni. Ada rumah, ada tempat berteduh, ada ladang, ada ternakan. Penduduk kampung tu dia tengok Zulkarnain seorang raja dengan bala tentera yang cukup-cukup ramai. Maka penduduk kampung ni meminta pertolongan ataupun mengadulah kepada Zulkarnain bahawasanya ada satu kaum, ada satu bangsa ni bila mana mereka keluar daripada tempat mereka, datang kepada daerah kami, mereka akan melakukan kekecohan, kerosakan, kemusnahan. Jadi mereka pun meminta kepada Zulkarnain untuk membuat satu tembok yang cukup-cukup tinggi yang tak boleh Yakjuj wal Makjuj melepasi tembok tersebut. Dan mereka juga menawarkan bayaran upah lah kata kepada Zulkarnain supaya membuat tembok tersebut. Apa jawab Zulkarnain? Zulkarnain jawab, kekayaan aku dan kekuasaan yang Allah berikan kepada aku lebih baik daripada upah yang akan kamu berikan kepada aku ataupun lebih baik daripada bayaran yang kamu akan berikan kepada aku. Jadi tembok tu dibina dengan campuran daripada besi dengan tembaga. Tembok tu juga dibina cukup tinggi. Ada yang mengatakan ketinggian tembok tu 200 hasta dan ada yang mengatakan tembok tu tinggi 800 hasta. Cuma kebanyakan yang mengatakan lebar tembok tu adalah 50 hasta. Dan tembok tu juga dibina di antara dua buah gunung. Kita tak boleh nak bayang lah macam mana dua buah gunung. Tengah-tengah tu dibina satu tembok cukup-cukup hebat, cukup-cukup tinggi. Nabi SAW menyifatkan Yakjuj dan Makjuj ni adalah mereka adalah bangsa yang cukup-cukup kuat. Dan tubuh mereka sangat-sangat gagah. Dan manusia memang tak boleh nak memerangi Yakjuj dan Makjuj. Tapi mereka ni manusia. Mereka ni bukan binatang, mereka ni bukan haiwan, bukan jin, bukan alam ghaib, tak, mereka manusia. Ibn Kathir mengatakan jumlah mereka cukup-cukup ramai dan ada juga ulama menisbahkan jumlah mereka ni satu dengan manusia 1/10. Satu manusia 10 Yakjuj wal Makjuj. Nyawa Yakjuj wal Makjuj ni di antara satu makhluk, di antara makhluk yang Allah panjangkan umur mereka. Jadi bila siap dibina tembok tu oleh Zulkarnain bersama tenteranya, maka Yakjuj wal Makjuj ni keluar. Bila mana Yakjuj wal Makjuj ni keluar tengok saja tembok tu, maka bermulalah mereka untuk menebuk tembok. Jadi kata ulama tafsir, bila mana Yakjuj wal Makjuj ni menembuk tembok, boleh kita tengok betapa singkatnya pemikiran Yakjuj wal Makjuj ni. Yang lebih senang daripada menembuk tembok tu adalah memanjat tembok. Sehinggalah hari ini mereka masih lagi menembuk tembok tersebut. Sehinggakan waktu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Taala, Yakjuj wal Makjuj tu keluar. Timbullah persoalan, adakah tembok besar Cina tembok yang dibuat oleh Zulkarnain? Kalau kita tengok dari sudut seni bahan bina, tembok besar Cina dibina daripada batu dan besi. Tapi kalaulah tembok Zulkarnain dibina daripada besi dengan tembaga, seni bina ataupun bahan binaan pun dah berlainan. Yang kedua, kalau kita tengok ada sebahagian ataupun ada setengah tembok besar Cina ada yang dah runtuh, ada yang dah hancur. Tapi kalaulah tembok Zulkarnain, kalau kita tengok hadis, tembok tu akan hancur bila Nabi Allah Isa turun. Maka nak boleh sampai Nabi Isa turun tu macam-macam benda berlaku. Jadi sekarang masih lagi belum runtuh lagi tembok Zulkarnain. Itu pun dah tak logik. Jadi tembok besar Cina bukan tembok yang dibina oleh Zulkarnain. Tembok tu adalah tembok yang berlainan.